Let's go. Cristiano Ronaldo memang sukses menjadi bintang utama di pagelaran Akbar Yacht Season yang mempertemukan antara Al Nassr menghadapi Inter Miami. Semega bintang di atas lapangan menjadi sosok utama yang dibicarakan dan dipuja walaupun hanya sekedar duduk di bench cadangan. Akan tetapi yang menjadi perhatian jelas di pertandingannya tersebut adalah bagaimana sikap Ronaldo saat melihat Lionel Messi dibantai. Mungkin akhir-akhir ini kita melihat bagaimana sensitifnya statement yang ditunjukkan oleh Semega Bintang, di mana Ronaldo bukan sekali ataupun dua kali menyenggol nama Messi. Tapi Ronaldo sudah beberapa kali sengaja membicarakan Messi dengan jelek. Hingga ketika pertemuan itu berlangsung, Ronaldo yang menonton Inter Miami dan Al Nassr sangat antusias dengan kemenangan Al Nassr. Bahkan ketika disandingkan, Ronaldo sangat tersenyum puas dan dirinya merasa lebih baik. Namun siapa yang menyangka, Ronaldo masih memiliki perhatian iba dan rasa kasihan kepada Leo saat Inter Miami memasukkan Lionel Messi ke lapangan. Justru muka dari Cristiano Ronaldo sama sekali tidak disorot oleh kamera. Ya, Ronaldo sengaja pulang terlebih dahulu, sebelum Inter Miami benar-benar dibantai. Beberapa rumor sempat mengatakan bahwa Ronaldo ada urusan pribadi. Namun rumor yang lain, Ronaldo memang dianggap pulang. Hal itu diperkuat, di mana setiap momen Messi tampil, Ronaldo selalu ditampilkan. Namun ketika Inter Miami sudah di tahap pembantaian, justru sang juru kamera lebih menyorot ekspresi dari salah satu presiden Yacht Season. Padahal tak terbayang ramai, dan jadi trending utama ketika Messi masuk ekspresi Ronaldo ditampilkan. Jadi dapat ditarik kesimpulan secara jelas, Cristiano Ronaldo terlihat pulang karena merasa iba dengan Messi. Sangat wajar Ronaldo iba mengingat Ronaldo dan Messi mengarungi rivalitas lebih dari 20 tahun, dan mereka menyimpan perasaan masing-masing. Ronaldo dan Messi memang sebelumnya memiliki persahabatan yang cukup erat. Namun setelah berubahnya peta persaingan, dari Cristiano Ronaldo melawan Messi menjadi Ronaldo melawan sistem korup. Tampaknya semega bintang kurang lagi bersahabat dengan pemain Argentina. Sehingga tindakan Ronaldo dengan pergi secara langsung, selain mencegah besarnya bulian yang akan diterima oleh Leo, semega bintang pun sukses menjaga marwah dari Inter Miami. Karena sorotan senyumannya saja sudah memporak-poranda pemberitaan negatif yang bisa menghancurkan keharmonisan tim David Beckham. Patut diberikan pujian apa yang dilakukan oleh Ronaldo itu. What you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe we can do anything?